segala macam kesulitan yang kita. Anies Baswedan menghadiri acara desak di Tanah Datar, Sumatera Barat, pada Rabu 3 Januari 2024. Ketika tiba di lokasi, Capres nomor urut 01 disambut dengan antusias oleh warga. Terlihat Anies Baswedan mengenakan baju rompe yang diberikan oleh seorang pria. Bahkan, seorang ibu-ibu memeluk Capres Anies Baswedan. Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Minang yang berkumpul di Tanah Datar untuk membahas isu-isu kebangsaan dan kenegaraan. Insya Allah, kami akan menjalankan 5 prioritas program untuk Provinsi Sumatera Barat demi mewujudkan kesejahteraan untuk semua, tulisnya di akun Instagram. Insya Allah akan menjadi lebih murah, lebih efisien, aman, nyaman.